pagi, masih bersama saya. Ya, setelah kemarin menyelesaikan mixer yang 24 channel, ini kita dikasih job lagi kali ini dengan mixer yang sama tapi keluhan yang berbeda dan channel yang beda. Kalau kemarin 24 channel, ini 16 channel. Waduh. Oke, ini 16 channel. Nanti akan saya proses. Ini keluhannya nggak mati, tapi yang channel nomor 7, ini nomor 7, ini pelan sekali. Oke, kita tinggalkan mixer dulu, karena ini nanti kapalnya mau berangkat. Yang ini kemarin sudah jadi, kesambar petir guys. Ini juga kesambar petir. Kali ini akan oprek radio guys. Radio HF. Radio HF di mana kerusakannya? Radio ini overload ya tegangannya. Ini overload. Dan katanya sih pernah kesambar petir. Jadi ini logonya pada kayak gini guys. Logonya kayak gini. Kalau yang ini kemarin, yang ini sama ICOM 718. Rusaknya adalah pada bagian kapasitor SMD. Ini konslet. Jadi dia nggak bisa nyala. Kalau ini masih nyala, tapi buat transmit dia kalau buat transmit dia nggak bisa stabil, bahkan malah ini kedip-kedip ya di sini ya, karena kapasitornya ini melembung, bahkan sudah moncret, ini sudah keluar kertasnya. Maka saya akan bongkar sepenuhnya ini bagian sini untuk saya cek ya, tentunya untuk saya cek. Oke, saatnya kita bongkar aja langsung. Ini masih gris ya guys, masih baru. Kalau yang itu udah pernah diservis. Kalau yang ini masih gris kayaknya, baru kali ini dibongkar. Jadi saya pastikan ini enggak beres bagian ininya. Oke, sambil kita bongkar ini kita jeda dulu. Oke, ini sudah saya lepas dari casingnya. Jadi ini elko-nya itu meletus guys, elko-nya meletus, kertasnya sampai keluar. Ya, saya kira ini blok bagian sini nggak ada masalah, jadi nggak perlu saya bongkar. Saya bongkar, cuma saya bersihkan bekas kertas-kertasnya seperti ini guys. Di radio ICOM 718 ini sudah termasuk upgrade ya dari pendahulunya, karena dia menggunakan
SMD komponen, ya, menggunakan SMD komponen termasuk bagian finalnya ini, ya, menggunakan SMD komponen. Beda dengan yang ICOM 735 ini masih masih komponen biasa, standar komponen yang gede-gede itu. Gitu. Oke, di sini kita akan cek kemungkinan ini untuk finalnya aman ya, karena masih bisa buat transmit, cuma dia drop. Kalau buat transmit itu drop karena dari sini kapasitornya short. Itu masih keluar RF ini, dan ini akan saya lepas dan saya ganti. Oke, kita bersihkan dulu lalu kita ganti, kita pasang lagi. Oke, sudah saya ganti ya, seperti ini sampai melotop dia. Ini sudah saya ganti, tentunya dengan kualitas yang bagus ya. Ya, kejadian seperti ini bisa saja terjadi kalau radio ini ditempatkan di kapal ya. Karena kita mengetahui bahwa kelistrikan di kapal itu kadang berubah-ubah. Turunnya jarang, tapi kalau naik pasti. Jadi kalau nggak di setafel ya cukup mengerikan sebenarnya, karena banyak kasus itu. Duh, jebol guys. Oke, kita pasta aja ini untuk finalnya. Kita pasta lagi. Kita pasta lagi ini biar panasnya nggak ngepong. Untuk nyerap panasnya biar bagus. Tripodnya kita pasang aja lagi. Ini akan jadi banyak nanti karena ini saatnya melaut, jadi ini harus kejar target ya. Nanti ini jam 9 berangkat, makanya ini saya lembur pagi-pagi sekali biar cepat selesai. Itu juga yang itu sudah jadi guys, itu vonisnya kesambar bledek. Ini malah on off era gelem nempel ya. Iya caranya ini kalau di kapal ya kayak gini guys, banyak tangan. Oke, kita pasang ini dulu, nanti kita benahi yang itu untuk on off nya. Kayaknya sudah bagus ya guys. Ini sudah saya ganti. Kambing.
Kayaknya sudah stabil ini, nggak ngetrop. Aduh, musuh air ya. Ah, terlalu jauh mungkin ini nggak kedengaran sini, kurang, kita pindah aja. Kita masuk ke frekuensi 7 MHz. Pagi Om, selamat pagi. Pagi, pagi. Pagi. Selamat pagi Om, bisa didengar ini? Pagi Roger, halo, selamat pagi. Halo, bisa didengar Om ini Om? Kontak Om, halo. Kontak, kontak, kontak. Mic apa fitur tadi dibetulkan yang ada di Bumi Serpong Tangerang? Kontak, kontak, kontak. Bumen Gombong kan? Kontak, kontak, kontak. Ingkrak, ingkrak. Ya, ya, ya. Yang ono di Kebumen. Nama saya Sam. Sera Alfa Mike Sam. Kayaknya masih sulit kita gedekan powernya. Sudah hit. Oke, kita pakai 50. Oke. Kayaknya udah bagus. Kan ini kemarin ngedrop ya ini, karena itunya ngesat. Kontak, kontak. Kontak, kontak. Apakah sempurna diterima bukan? Kontak, kontak, kontak. Kayaknya terlalu jauh ini nggak bisa merespon. Radio ini udah jelas apa belum nih? Dari Juana Om, dari Juana ngetes radio ini nyampe enggak ini? Nyampe. Oh iya, terima kasih dari Juana ini. Ini baru jadi habis kesamber bledek Om ini Om. Besar, besar. Oh,
Ya. Ya, monggo dilanjut. Terima kasih repotnya. Terima kasih. Monggo dilanjut.